22 juta, kita berarti profit 17 juta. Bener nggak, bro? Untung bersih kita selama 2 bulan lebih trading itu 17 juta dari modal 5 juta. 22 juta dikurangi modal 5 juta sama dengan 17 juta. Kita udah untung posisinya 17 masih di juta. bawah, bro. Nah, udah profit nih, bro. 22 juta, hampir 22 juta tuh. Udah nyampe 22 juta ya. Udah nyampe 22 juta. Terus kita Halo guys, halo bro, halo kalian semuanya. Jadi di video kali ini gua mau lanjutin lagi untuk challenge trading kita di Forex dengan modal 5 juta. Targetnya ke 50 juta, bro, ya, dilanjutkan terus. Hari ini gua trading Senin. Hari Senin ya, dan ini trading masuk hari atau trading yang ke-65, bro. Terakhir itu saldo kita nyampe di angka 21.934.000 untuk di trading yang ke-64 di hari Jumat minggu lalu, oke. Selama 64 kali trading, 64 hari trading dari 5 juta kita udah nyampe di 21.900.000 ya, 2 bulan lebih. Dan hari ini kita masuk trading yang ke-65. Harusnya nyampe di 22 juta, bro, ya. Harusnya nyampe di 22 juta untuk di trading yang ke-65 ini. Kita hitung dulu ya. 21.900.000. Oke, saldo awal kita, bro, 21.900 ditambah 1% ya. 1% 219.000. Kita harus mencari profit 219.000, bro. Sama dengan kita harus mencapai saldo di angka 22.119.000 untuk di trading yang ke-65 ini, bro, ya. Mendekatilah ke 50 juta, kurang 28 juta lagi, masih jauh, bro. Tapi ya tiap hari nyari 1% juga lama-lama nyampe, bro. 22.119.000, dan untuk cut loss-nya berapa? Tinggal dikurangi 21.900.000-an dikurangi 219.000-an, berarti 21.600.000, bro, ya. Oh, sorry, 21.700, bro. 21.700 kita cut loss dan take profitnya di 22.119.000. 22 juta, bro, ya. 22 juta kita berarti profit 17 juta, bener nggak, bro? Untung bersih kita selama 2 bulan lebih trading itu 17 juta dari modal 5 juta. 22 juta dikurangi modal 5 juta sama dengan 17 juta. Kita udah untung 17 juta, bro. Kita withdraw juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman target gua ke 50 juta ya. Dari awal trading di challenge ini, gua mau menargetkan saldo 5 juta ini nyampe ke 50 juta. Baru setelah 50 juta, baru kita withdraw. Oke, ini baru 22 juta. Hampir-hampir lah ya. Jadi kita bakal nyari dulu marketnya untuk scalping, karena ini gua sore ya tradingnya, biasanya malam kan di sesinya. Kalau sore agak ya bagus aja sih sebenarnya, bro, ya. Tergantung kita aja nyari-nyari kesempatan, nyari market yang bagus untuk kita bisa ngambil profit 1% aja dari market. Itu seperti apa? Nanti kita lihat aja. Kalau misalkan ada marketnya, kita langsung entry. Kalau belum ada, untuk momen entry-nya buat scalping, ya kita cari lagi terus sampai dapat momennya, baru kita entry posisi. Jangan dipaksakan ketika market tidak bagus, kita paksakan untuk entry. Tunggu aja, karena ya lama, market ini buka 24 jam, bro, ya. Kita tungguin aja sampai dia ketemu ada market yang bagus untuk entry, baru kita entry. Ini, bro, oke, mulai persilangan ya. Sebelumnya dia naik, dua candle bullish ini tinggi banget, cuman ketahan sama resisten di sini. Ini resisten juga, dia nembus, naik lagi, nyampe resisten ini dia turun lagi. Di sini mulai turun, bro, beris-beris merah-merah-merah. Ini persilangan, ini support ya, tapi ada support, bro, deket ya. Kita bisa sell ya, bro. Ini udah 1 2 3 candle di bawah moving average 7, dan moving average 7 ini mulai nyilang. Yang kuning ini mulai nyilang ke yang hijau ini, yang 10. Oke. Kita bisa sell, tapi di mana nih posisi yang enak, bro, buat sell ya?
Bentar. Bagus sih bro. Bentar ya. Oke, satu bro. Kalau dia bullish, dia candlenya biru naik, kita entry lagi ya. Sebelum kena cut loss, tapi sebelum kena cut loss kita entry lagi bro. Sebelum kena cut loss, sebelum candle ini ngelewatin moving average 7 dan moving average 10 di atasnya. Kalau udah mulai di atasnya ya udahlah ya. Jadi tren turunnya itu agak terganggu kalau misalkan si candle ini, si market ini wilayahnya posisinya di atas moving average 7 dan 10. Kalau ini kan di bawah, masih turun ya bro. Masih di bawah, masih turun. Tapi kalau udah di atas, ya cut loss aja kalau udah kena cut loss bro. Tapi kalau misalnya masih di bawah area moving average 7 dan 10, nah candle masih di bawah kan, ini masih ada kekuatan buat turun gitu, masih ada harapan untuk turun. Gitu sih kalau gua ya. Ya hampir semua seperti itu sih bro ya. Trading yang gua lakukan di challenge ini hampir semuanya entry posisi gua, analisa gua itu seperti itu. Moving average 7 dan 10 udah itu aja bro. Enggak terlalu ribet lah ya untuk dipelajari, untuk dipraktekan. Tapi persentase profitnya itu lumayan tinggi gitu loh. Tapi ini kebanyakan bearish bro ya. Udah berapa bearish nih, merah-merah-merah, belum ada bullish ya. Ini pasti ada bullish gitu loh. Beberapa di antara bearish pasti ada bullish. Nah, bullishnya itu apakah koreksi cuman satu atau dua candle terus dia bearish lagi, lanjut turun, atau pembalikan ya. Jadi bullishnya bullish ya, itu loss gitu bro ya. Kalau misalkan bullishnya banyak, ini masih di bawah ya, posisinya masih di bawah bro. Nah udah profit nih bro, 22 juta, hampir 22 juta tuh, udah nyampe 22 juta ya, udah nyampe 22 juta terus kita 22 juta 100 ribu bro, 22 juta 100 ribu bro. Udah, aduh, turun bro, turun naik tadi pas gua, aduh masih telat sih bro ya, telat karena pas kita take profit marketnya lagi aktif geraknya gitu loh. Tadi nyampe kan 22 juta 100, turun jadi 22 juta 034 ribu karena ada ekor kan. Jadi pas turun gua take profit, dia keburu naik gitu loh. Dan itu sering terjadi ketika kita take profit pakai manual ya. Marketnya lagi aktif, kita take profit di saldo sekian, pas kita take profit dia turun, atau sebaliknya dia jadi nambah gitu loh ya. Bisa jadi lebih profit kalau misalkan pakai manual, bisa jadi kurang dari profit gitu bro. Ini masih turun tapi ada support ya, di sini support mungkin agak ketahan mungkin ya, tapi nggak tahu juga kan. Ya udahlah ya bro ya, masih profit lah 150 ribuan. Bener nggak? Masih profit udah nggak apa-apa. Di awal minggu ini hari Senin ya masih profit, ya udah bersyukur aja. Nanti lanjut lagi di hari Selasa besok di trading yang ke-65 berarti ya. Yang penting saldo kita nyampe di angka 22 juta sekarang bro ya, di 65 hari trading. 65 kali trading ini bagus banget, turun persilangan moving average 7 yang kuning di bawah, moving average 10 di atas, candle bearish merah di bawah, beberapa lebih dari 2 atau 3 candle di bawah moving average 7, kita bisa sell ngikutin tren, nyari 1% maksimal di 3% itu bisa bro, bisa serius bisa, asal jangan kebanyakan ya. 3% lah maksimal, dan 3% itu juga kebanyakan sih ya, 1-3% lah, 1% apalagi 1% itu udah keren banget, udah enak banget. Jadi gitu aja bro ya, untuk di trading yang ke-65 ini kita profit di 22 juta nih, dari 5 juta udah nyampe 22 juta bro. Gekil ya, gokil, gak kerasa gitu loh. Tapi nyampe di 50 juta kurang 28 juta ya, bisa lah nyampe lah ya.
1%, 1%, karena nanti saldo kita nambah, 1%-nya nambah juga target profitnya, bukan 200 ribu lagi. Kalau misalkan saldo kita 30 juta, 1%-nya berarti 300 ribu, jadi makin cepat menuju ke 50 jutanya. Gitu aja, terima kasih buat kalian semuanya, dan yang lagi trading, sedang trading, semoga mencapai profit yang diinginkan. Amin bro, ya amin. Nanti gue lanjut lagi besok untuk trading challenge-nya, 5 juta ke 50 juta. Terima kasih bro.